Hey yo sobibs, welcome back again with me Jackals in here. Kali ini kita bermain ini lagi ya, proyek Zomboid lagi. Dan ya, untuk kali ini rencananya gua mau ini apa namanya, explore lagi ke tempat-tempat lain. Karena ada beberapa tempat yang gua mau ini sih apa namanya, explore, terutama yang tempat parkiran mobil itu, yang beberapa tempat itu kan kayaknya ada mall sih sekitar situ. Gua juga nggak tahu apakah benar atau enggak, cuma gua lihat aja nanti. Dan ini gua mau cuci baju dulu, dan sambil menunggu cuci baju, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe di bawah. Jangan lupa untuk selalu vlognya The Jackals di Jackals Official. Kalau kalian punya donasi, kalian bisa berdonasi di Saweria-nya The Jackals. Oke. Oh ya, ini di bawah ini apa aja yang ada di sini? Yes sama nope, gak penting. Baseball bat kita equip dulu, sama hoodie ini kita drop sini biar ini apa namanya, biar kering karena basah itu hoodie-nya. Kenapa gak tutup? Nutup lah. Oke. Jadi gua mau ke arah sini. Gua mau ke arah sini. Tapi gua lihat-lihat ini dulu sih. Situasi. Atau mungkin ke arah sini. Karena tempat parkiran mobil itu di arah sini, cuman gua agak sedikit kurang yakin aja sih sama pilihan gua. Emang ya gua sih, kalau nggak tahu gua ya aneh juga. Oke. Untuk skill kita ya long blunt, masih blunt sih yang, soalnya kita kan pakai ini terus kan, pakai apa namanya, pakai tongkat baseball terus. Jadi bluntnya yang kita paling tinggi udah ngebunuh 20 zombie, lumayan banyak sih. Ya nggak banyak sih, ya lumayan lah. Kita semakin kurus, berat badan kita mulai ini sih, mulai turun jadi 80 kilo. Bentar, gua lihat di sini. Ini cuma ada 2 orang. Oke, gua akan pancing coba mereka. Oke. Coba gua pancing sih. Satu lah, minimal satu lah. Ayo, oi. Kenapa? Sini dong. Gua coba, gua bisa enggak sedikit damage? Kagak bisa dong. Sialan. Kagak mati. Oke, udah mati. Coba gua lihat apakah gua kena damage. Oh enggak, aman. Cuma gua mau ambil ini sih. Yang jatuh di lantai. Anjir. Gua malah haus dong. Oke. Gua enggak bawa makanan pula. Bentar. Gua balik ke base dulu lagi, gua mau makan sarapan dulu. Sarapan dalam game maksudnya, bukan sarapan beneran. Lari aja deh biar nyingkat waktu. Kan kosong juga, gak ada zombie juga. Oke, lewat pintu belakang seperti biasa. Ya bener, gua lapar juga sih ini sih. Makan dulu. Makan apa ya? Cupcake ini mungkin. Minumannya mana ini? Gak ada minumannya sih. Gua minum dari sini aja deh. Oke. Aman.
Kita berangkat lagi. Jangan lari, karena lari itu bahaya juga, ngundang zombie. Karena suaranya itu gimana ya? Game ini teliti banget sih kalau masalah suara sih. Kalau lo semakin lari itu semakin kedengeran sama mereka. Dan ya semakin berbahaya juga. Gua ini mau nyari ini sih, apa namanya? Kapak, karena item paling penting itu sih kapak sih menurut gua. Dan kalau gua ada kapak sih aman, gua bisa dapetin nyari plank atau tree branch, gua jadiin ini apa namanya? Spear, tombak, karena tombak itu salah satu alat yang paling senjata paling bagus di sini. Oke, di sini ada perkumpulan satu perkumpulan zombie. Gua enggak tahu kita ini ada di mana sih. Sumpah kadang itu bingung juga untuk nentuin arah kalau di sini. Mereka aman kan? Di sini aman. Oh, no, ini ada jalan raya. Clear, aman. Leather jacket. Lumayan juga, cuman gua enggak terlalu suka sih pakaiannya. Defense-nya bagus itu. Melindungi dari gigitan zombinya lumayan. Cepetan jatuh apa? Oke. Cuma earrings. Aman gak? Oke, aman. Kanan kiri aman. Oh shit man. Jangan bilang ini. Oke, aman. Kosong-kosong rupanya. Ini yang bahaya ini. Gua coba lewat pintu sini kagak bisa. Gua coba. Kali aja bisa. Masih kagak bisa. Kagak ada pintu lagi, bos. Oke. Ada yang satu sini. Kayaknya dari yang depan itu tadi sih. Mati. Oke, kita dapat korek api. Lumayan. Coba ini. Oke, kebuka. Gua masuk. Gua tutup lagi. Gua malah. Gua tutup lagi. Oke. Kita coba cari-cari. Kali aja ada makanan lumayan kan. Cheese, oke. Cheese lagi. Kecap mayones, nope. Aluminium kita ambil. Oke, enggak ada yang spesial. Master aluminium foil rupanya, bukan aluminium. Gua pikir aluminium yang ini bahan mentah, rupanya aluminium foil. Mani uang buat apa sih ini? Kita makan burgernya satu aja. Cleaning liquid, gak ada yang spesial sih. Gua mau minum. Oke. Fridge cuma ada water bottle. Gak ada yang spesial, oke. Kompor tadi juga gak terlalu spesial juga. Ini oke, bathroom. Perfume, bleach, a makeup, hairspray, toothbrush. Oke. Agak mengecewakan sih. Gua pikir ada banyak loot di sini. Ternyata dikit banget. Oke, gua tutup lagi. Gua coba lihat kanan kiri dulu. Gua mau ke rumah ini. Ini apa ini? Kayak semacam taman atau gimana ini? Oke. Gak bisa. Oke, bisa gua masuk. Tutup lagi, jangan lupa. Trapping for beginner, mantap. Lumayan buat bahan bacaan.
tea bag, empty kettle mungkin kita ambil. Karena kita kekurangan untuk ini sih, apa namanya, tempat makanan. Empty bowl gua ambil, dish towel nggak usah. Jar lid, angler USA magazine, oke okay, kita ambil. White wine, nope. Oh ini apa, wine gitu deh. Dapet sama crowbar. Nah ini yang kita cari-cari, crowbar ini. Kan kita pencuri kan. Ngapain gua lewat jendela? Gua kan udah di dalam, ngapain gua lewat jendela lagi? Karena kita ini pencuri, jadi kita punya poin plus untuk kayak apa, maling-maling gitu deh. Gua lihat ini mobil dulu. Oke okay, bos, gak bisa dibuka. Bisa dibuka. Kagak bisa dibuka rupanya. Oke okay, itu udah air-air kayaknya. Ini sih, itu semacam tempat bulldog. Gua coba lihat ini sih petanya. Trailer park. Apakah kita di sini? Gua juga gak tahu sih. Yang jelas kita harus nyari tempat-tempat yang lebih gampang ditandai ya. Oke, terangnya udah gua buka. Ini ada tote bag, tire pump. Gua ambil. Sama empty gas can lumayan lah. 10,8. Oke. Mungkin gua akan balik dulu ke base atau enggak ya. Ntar gua lihat-lihat sini dulu deh. Enggak usah. Takut gua. Balik aja deh, balik. Oke, okay, gua udah nyampe rumah. Gua mau naruh-naruh barang dulu mungkin. Ini kan senjata itu gua taruh sini kalau nggak salah ya. Ya benar. Crowbar gua taruh sini. Lalu ini gua taruh sini. Mungkin gua baca dulu mungkin ya, bentar. Untuk ngilangin stres juga kan. Oke, okay, udah kebaca. Gua taruh sini tetap. Terus ini barang-barang yang ya enggak terlalu penting gua taruh sini. Termasuk tire pump. Kita minum. Jangan-jangan deh, jangan diminum dulu. Gua minum air putih aja. Mungkin gua akan makan salah satu ini sih, makanan di sini. Makan wortel dah. Oke. Minum lagi. Sambil gua bersihin badan gua dulu. Oke, kira-kira berat badan kita gimana? Oh, aman. Selama ada makanan sih aman-aman aja sih. Mungkin ini gua akan jadiin cuma satu hari explore, nggak dua hari kayak kemarin, karena ya minim waktu juga sih. Oh bentar, pintu belakang belum ditutup. Oh udah deh, udah ding, lupa gua. Oke, kita lihat pintu depan. Gua rencananya mau explore pakai mobil sih, salah satu mobil ini, soalnya lumayan bagus ini.
ya pakai mobil ini sih. Oke, puting key. Bentar. Engine. Gua pengen dia dulu. Kok gak bisa nyala? Kondisi engine-nya bagus. Kondisi bensin, astaga. Oke. Gua mau ambil ini jerigen bensin dulu. Oke. Di mana jerigen bensin gua? Empty gas can. Satu aja. Kita equip primary. Belum keluar, Bos. Oke, kita ambil gas yang ada di sini mungkin. Oke. Mana nih? Gas tank 72%. Out of gas. Oke. Kehabisan bensin ini. Out of gas juga. Bensinnya habis semua sih. Coba ini. Habis lagi. Ini juga habis. Ini rugi sih kalau kita kagak ada bensin sama sekali. Mesti jalan loh. Anjir. Kok gini amat sih, astaga. Bentar. Mungkin di sana ada bensin yang di sebelah sini. Mobil-mobil ini kan could lie down. Nope. Gua rasa enggak. Ini perjuangan nyari bensin ini. Sama enggak ada bensinnya. Ini kondisi rusak, bensinnya juga kosong. Awah. Oke, gua akan ke tempat yang ada mobil-mobil rongsokan itu sih kayaknya sih. Gua mau nyari bensin di situ. Ntar gua lihat dulu. Ini long blunt, light footed. Oke. Salah pencet. Ini yang kemarin kita bunuh lumayan sih. Lihat kanan kiri, jangan lupa ketakutan dari zombie. Ya kalau proyek zomboid ini, gua rasa ya. Gua kayak kurang, budget gua kayak kurang gitu sih. Karena gamenya ini memang explore juga sih. Kalau cuma apa namanya? Ya cuma gini sih, nggak terlalu ngomong macam-macam dan sebagainya. Ya sambil ngisi-ngisi mungkin akan gua ngomong masalah ini apa namanya. Check tips dan sebagainya. So itu kalian yang nungguin check tips. Gua masih buat skripnya. Gua juga masih belum selesai sebenarnya untuk buat skripnya itu, dan gua masih nyari-nyari resource juga untuk bahan videonya nanti, karena check tips yang pertama yang mungkin gua akan kasih tahu adalah ini sih, tips tentang prajurit. Jadi gua akan ngasih beberapa list prajurit Monen Blade yang gua suka nantinya, dan mungkin bisa kalian gunain nantinya jika kalian mainin game itu. Masih belum mati juga ini, udah mati. Sneaker jacket. Kita ambil jaketnya aja deh. Oh ya, hoodie.
hoodie kemarin, enggak, hoodie yang tadi gua taruh enggak gua ambil lagi. Sialan, lupa gua. Oke, bro. Sneaking. Alah, enggak bisa sneaking. Oke. Oke, jatuh dong. Yang cowok dulu. Ini jatuh dong. Mati. Lu juga mati dong. Lumberjack gua ambil karena itu lumayan juga apa proteksinya. Ini mana pintu? Oke, bahaya, bahaya, bahaya. Gua sneaking aja dulu. Ini mana pintu masuknya? Gua mojok-mojok sini sih. Ya mumpung ada pagar ini jadi aman. Oke, itu pintu masuknya udah kelihatan sih. Moga mereka nggak mancing. Takut dua itu lumayan banyak loh itu. Credit card ambil aja. Oke, mati dong dia. Oke, mati. Ini kenapa zombie kok masuk sini semua deh? Ada garasi juga kayaknya. Oke. Udah masuk guys. Bahaya ini. Oke, aman. Coba gua explore sini. Ini kagak bisa ada yang diambil sih. Kagak bisa. Mobil polisi. Ini mobil polisi gak sih? Atau taksi? Newspaper. Empty notebook gak usah sih. Buat apa juga empty notebook? Jir, kakak bisa. Ini apa namanya? Lihat terang belakang. Ah, ini juga kagak ada bensinnya pula. Gua mau kagak bisa loh. Oke, kita biarin. Kita coba ke beberapa ini tempat yang ini coba. Mobil-mobil kecil ini. Duct tape lumayan kita ambil. Duct tape ini mesti mesti harus diambil sih. Kagak ada cukupnya soalnya kalau duct tape itu. Pasti penting. Kagak ada bensin lagi karena ini mobil rosokan juga sih. Ya masa ke pom bensin sih, harus ke pom bensin gua. Candy cane kita makan aja deh daripada lapar kan. Baterai kita ambil. Oke. Jack, mantep. Car battery type standard, oke. Okay. Kita udah encumbrance. Oh, gua nggak perlu baterai deh. Gua drop credit card, gua drop. Oke, okay, pakaian gua drop karena gua nggak terlalu mentingin pakaian. Karena kalau keberatan kita nggak bisa lari. Larinya kurang maksimal. Oke, mereka belum tahu posisi gua. Aman. Udah malam juga sih ini sih. Garbage empty soda can. Ini enggak bisa dibuka. Nyari bensin gini amat ya. Kosong pula. Credit card matches.com. Sini coba. Kagak bisa masuk. Ah,
Ini. Gimana ya caranya ngambil? Ini. Gimana cara ngambil bensin ya? Sifon gasolin. Oke, mantep. Mantep, guys. Ah, kepaus malah. Oke, mantep. Gasnya agak isi dong. Bentar. Apa itu semuanya udah masuk? Oke, masih ada sisa sih. Anjir, gua agak bawa yang satunya lagi. Gak bawa serepan tadi. Bentar, gua equip lagi baseball bat gua. Cari aman. Gak ada lagi, bro. Coba sih ke bangunan ini sih. Kali aja ada M3 scan kan lumayan. Oke, dia mau ke gua ini kayaknya. Gua serang jelasnya. Anjir, gua incomperance pula. Oke, dia mau juga rupanya. Jatuh dong. Nah, jatuh. Kagak mati, mati. Oke, mati. Moga aja di sini ada ini sih. Ada at least ada M3 scan lah. Oke. Sheet of paper. Kagak ada apa-apa, sialan. Oke, saatnya kita balik ke base kita. Udah malam juga ini. Sore. Jam 8 soalnya. Oke, ini bakalan capek sih ini sih. Bakalan bener-bener capek sih ini sih. Oke, horde-nya di sini. Oke, udah ngilang. Apa ini kita kepanasan ini? Gua ini udah pakai ini loh, t-shirt loh padahal masih kepanasan. Gimana sih? Oke. Unequip deh. Biar gak kepanasan. Tapi rentan juga nantinya kena gigitan. Oh, makanya gua kepanasan anjir. Ini tank top gua masih basah loh. Gak bisa lari. Mana ini rumah kita? Oke. Gua akan taruh ngisi bensinnya dulu ke salah satu mobil yang kemarin yang gua ambil ini, yang putih ini. Gua akan langsung isi sih bensinnya. Oke, kita isi. Semoga aja bisa jalan mobilnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh man. Bisa dong. Oke, guys. Kayaknya ini adalah akhir dari episode kita. BTW gua suka banget sih ini tadi sih. Akhirnya bisa ini juga selesai nyari ini. Ya mungkin gak terlalu lama sih. Gua ya segini aja mungkin dulu. Ini gua unequip dulu tank top gua karena basah. Sama jeans gua juga gua unequip. Jadi gua telanjang dulu. Mau gua cuci dulu. Minum. Wash all clothing. Ya mungkin episode kali ini segitu aja dulu ya. Ya mungkin The Jackals ini adalah
exploring paling lumayan dari Jackals. Kita dapat bensin, kita bisa nyalain mobil, dan yang paling penting kita gak mati di hari ini. Jadi satu episode lagi, yang dimana episode ini ya lumayan keselin juga sih tadi sih, yang untuk cari-cari ini apa namanya, cari bensin ini tadi. Tapi ya lumayan lah. Oke, thank you. See you on the next episode.